Setuju sama bos juga kan? Iya. Bukannya apa kena? Kena api, soalnya kan minyak panas. Kok minyak panas kan berhenti ya? Kok api kan masih itu. Emang gitu? Karena minyak itu panas banget ya? Oh, iya, api dia. Kalau minyak api kan itu banyak, kalau minyak kan berat gitu. Jadi lebih bahaya api. Ya api. Enak guys. Wangi ya bumbunya. Masuk lagi. Nah ini sekarang banyak yang bawa. Gak restorannya. Jadi gak ada ondel-ondel ya guys. Itu anak-anak pakai kaleng doang. Gak ada restorannya kemana? Gak nyetor. Oh iya ondel-ondel katanya kaleng doang. Baru ondel-ondelnya kemana? Di rumah. Bener, ondel-ondelnya di rumah. Kenapa gak dibawa? Semuanya pada begini? Gak tau juga. Tadi kan udah bikin channel. Apanya? Kenapa gak ada ondel-ondelnya? Masih sekolah gak? Masih. Coba 5 kali 7 berapa? Banyak apa itu? Iya tadi sama 10. Kalau 5 kali 7 berapa? 5 kali 35. 35? Kelas berapa? 35 ya, 35 kelas 1? 1 loh. Oh SMP ya 35 betul. Banyak dapat duit ya? Ini lo aja bawa temen-temen lo semua tuh. Bawa temen-temen lo semua. Bentar ya. Kasih duit berantem. Iya, malahan ya. Gak dikasih duit gak berantem, enak pak ya? Wangi sih mau ngeliat kantornya. Mulai karena gak ini. Karena nggak setoran. Oh, itu dia beli pempek kali. Beli pempek? Dia berhenti di tukang pempeknya, nggak tahu. Bagi-bagi. Sorot-sorot. Enak guys. Atau tutupan bos? Itu betul lebih enak dari makanan Korea-Korea itu. Iya. Selera-selera juga. Kalau yang kita ya. Ini mungkin kalau jual Korea. Laku ya. Terkait dengan iklannya orang Indonesia yang cantik, yang ganteng. Mat Kidding bisa gak iklannya? Gak bisa kalau iklannya Mat Kidding, jualannya Korea. Oplas dulu, oplas. Itu jidatnya udah gak sakit? Sakit, nanti kasih minyak. Sakit masih? Ke dokter gak? Beneran. Ini kucing berantem. Enak ya? Enak kan pempek ya? Enakan pempek. Kuahnya bagaimana? Jadi Pak Nuzrul beruntung. Enak bro. Ya bos. Sama enak. Ya bener ya? Bisa gitu ya mas ya? Keringetan deh. Oh bener juga. Jadi kayak ada shieldnya gitu ya? Bos gak keringetan ya? Oh jadi kayak suhunya langsung turun kali ya pas kena mukanya ya? Kaget aku. YouTube video itu disensor kayaknya nggak ini deh. Nggak apa. Itu kan emang video kenyataan. Bagus biar orang tahu gitu. Nggak sensor. Biar hati-hati. Biar orang hati-hati gitu. Bukan maksudnya menakut-nakut. Itu kan emang bukan dibuat. Bahwa itu will happen gitu. Bukan might happen. Happen. May happen. Asia temennya udah tadi. Udah dia bilang. Temen udah bilang udah. Oh, berarti dia fair juga dong ya.
Gimana Pak pempeknya? Jadi mohon maaf guys, mohon maaf kalau ada terganggu nanti video tadi. Justru kalau kita sensor kayaknya itu gimana ya? Kan kecelakaannya masih ringan gitu, masih apa namanya? Bapaknya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nanti kita lihat lagi bapaknya ya, kasian. Ya kita bawa. Kita lihat lagi bapaknya. Kita kasih duit ala kadarnya bapaknya. Jadi guys, kayaknya itu nggak saya sensor, mohon bantuannya jangan. Jangan apa namanya, jangan di, ya terserah sih kalau mau report, tapi itu emang will happen, kita cek lagi bapaknya. May happen. Kena mata nggak bang? Kena mata nggak tadi? Bener nggak apa-apa. Ini buat abang nih nanti kalau berobat. Aduh. Udah ambil? Ya udah. Hati-hati ya, tapi lain kali jangan sampai ini matanya, coba lihat. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, bener. Berobat aja bang, kayaknya tapi merah. Merah nggak itunya? Merah loh. Merah ya? Kayak jidatnya merah tuh bang, udah selep atau apalah gitu. Apa selep, abang masih diselep ya. Bentar. Ini pakai minyak doang kita kan. Tapi abang jidatnya merah loh bang. Merah. Tapi merah bisa. Udah biarin dah. Tapi udah pernah tapi itu emosi pernah. Gak itu? Enggak. Ini mati gak kompornya? Mati kompornya. Tapi untuk abang ya kaca harus gini nih, jangan sampai kena orang. Tapi kenapa itu kira-kira, kenapa itu ya? Di samping panas apa dari adonan ada salah gak kira-kira? Enggak, karena panas doang itu. Abang duga sementara ini panas, bukan karena dari adonan ada salahnya. Terlalu panas. Tapi saya kayak belum pernah kejadian begitu, saya udah sering videoin ya. Iya Pak Nusul ya? Deket-deket. Apa itunya bawahnya apa gimana ya? Tapi hati-hati juga tabung gas. Kan kita masih untung alhamdulillah bang ya. Cuman yang berikutnya harus hati-hati lagi. Apa kemarin? Ini kelihatan bagaimana? Ya, merah, merah sih ini, merah. Ini tangan juga merah tuh. Ya, alhamdulillah. Abang kena mana abang tadi? Ini. Tapi tangan enggak ya? Kepala aja dia merah. Parah dia. Kena merah gitu enggak apa-apa? Biasanya bagaimana itu? Enggak apa-apa kayaknya, Bro. Enggak ada pusing, enggak ada. Enggak ada pusing. Mau ke dokter enggak? Saya anterin ke dokter, saya obatin. Nah, biarin enggak usah. Bisa, enggak apa-apa? Enggak apa-apa udah. Ini udah sering terjadi. Oh, udah sering terjadi. Tapi merah. Tapi nggak ada orang kena, hati-hati ya bang kalau lagi orang jualan. Tinggal lengah tadi ya. Iya. Goreng. Iya. Karena tadi sambil motong apa-apa takut kan ya. Tapi kan bisa kejadian nanti ada orang beli itu. Itu layanin ibu beli nggak? Nggak. Nanti bisa kejadian lagi takutnya kan. Iya. Mas, tapi perasaan harusnya diguyur air ya malah ya? Enggak, Yong. Saya usia air terus-menerus, tapi minyak ini juga nggak tahu. Bisa, minyak. Minyak itu mungkin nanti dia jadi diserap kali. Kali, apa dia makin ke dalam? Gak tahu. Bisa juga makin ke dalam. Tapi biasa apa pakai minyak? Pakai minyak. Biasanya kalau nggak, ini kan bisa melepuh. Oh. Pakai minyak nggak apa-apa kemarin. Nggak melepuh. Apa minyak itu dia itu air? Nggak tahu deh. Minyak itu air beda. Nggak tahu. Biasa udah kayak minyak nih berapa lama? Jam juga udah. Enggak melepuh dia enggak? Udah sering gitu ya. Pernah sekali, dua kali ini berarti. Oh, baru dua kali dong. Dua kali. Pakai minyak gitu emang benar. Kali ada yang bilangin katanya kasih minyak mentah aja. Tapi kalau gimana-gimana berobat aja ya, Bang ya, kan tadi udah. Kepalanya ini bukan.